Annyeonghaseyo. Gimana kabarnya nih hari ini bosku? Semoga baik aja ya bosku ya, dan aku doakan semoga selalu sehat walafiat. Nah, sekarang kita mau bahas tentang iPhone 7 nih bosku. Banyak yang DM kami tentang iPhone 7 ini. Katanya iPhone 7 ini gak worth it lagi untuk dibeli, kata mereka. Sekarang kita mau mematahkan statement mereka dan memilih kembali iPhone 7 ini. Keep watching ya bosku ya. Nah, iPhone bakalan ngeluarin aksesoris terbarunya atau produk terbaru, yaitu iPhone 11 atau iPhone 11. Bagi para pendahulunya, kayak iPhone 7, itu nggak kalah-kalah amat di tahun ini, masih bisa digunakan. Untuk iPhone 7, kalau warna, hanya di iPhone 7 dan 7 Plus yang ada warna matte black dan jet black. Kalau matte black, dia full hitam. Dove, kalau ini kan jet black. Kalau jet black kan hitam yang kilat. Jadinya bagus kesannya bosku. Dan satu lagi itu warna rose gold. Kalau untuk warna rose gold, itu warna langka di seri 6S ya bosku ya. Dan baginya banyak peminat dari perempuan ya bosku ya. Bagi bosku yang kurang nyaman dengan ukuran besar, itu bisa membeli iPhone 7. Karena ukurannya udah slim, dan enak digenggam bosku. Nih. Untuk iPhone 7 ini juga anti air ya bosku ya, dan anti debu. Langsung anti airnya itu nggak dicelupin ke air ya bosku ya. Itu kayak cipratan air atau watering system, kayak tangan basah gitu bosku. Kalau untuk bodinya bosku, itu udah dilengkapi dengan aluminium 7000. Dan itu membuat iPhone 7 ini nggak mudah bengkok dan nggak mudah rusak ya bosku ya. Terus untuk baterai, emang sih kapasitas baterai iPhone 7 nggak gede dibanding HP lain. Namun iPhone 7 ini nggak kalah juga, karena bisa tahan 6-8 jam pada pemakaian normal bosku. Dan ngecasnya kira-kira 2 jaman lah fullnya. Untuk kamera, kalau dipakai buat video, pas lagi ngerekam video, tangan Anda agak getar atau kurang stabil, iPhone 7 ini ada sistemnya. Langsung memproses video bosku. Perpindahan fokus kamera dari objek satu ke objek lain sangat cepat bosku. Buat kualitas videonya sendiri, iPhone 7 ini udah disupport 4K 30fps. Pemakaian kamera depan untuk video ya bosku ya. Sekian dari review tentang iPhone 7. Kalau bagi bosku yang mau berminat iPhone 7, apa salahnya? iPhone 7 itu nggak ketinggalan zaman kok, masih bagus tuh digunakan. Makanya kalau bosku berminat, langsung ke semua smartphone ya bosku ya. Dijamin ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.